Rizky Billar memergoki sosok ini membuli BBL hingga beri peringatan. Rizky Billar tak terima kalau putra semata wayangnya BBL dibully. Bukan sekali atau dua kali BBL mendapatkan komentar negatif dari haters. Kini aktor asal Medan itu memberikan pesan Manohok kepada haters yang tak suka kepada anaknya. Seperti apa isi balasan Manohok dari Billar? Rizky Billar pun naik pitam BBL bolak-balik dibully. BBL bolak-balik dibully, Rizky Billar beri pesan Manohok. Tak hanya itu, Rizky Billar juga membandingkan para haters dengan perlakuan orang Arab saat umroh bertemu BBL. Seperti apa pesan Manohok Rizky Billar? Seperti diketahui, Rizky Billar kini memang jarang tampil di layar kaca. Terlebih sejak kasus KDRT pada September lalu, Rizky tampak memilih fokus membahagiakan waktunya bersama keluarga. Usai berdamai dengan Lesti Kejora, Rizky diketahui kerap pelestiran bersama istri dan putranya. Seperti baru-baru ini, sang aktor tampak memilih umroh dengan Lesti Kejora dan BBL. Namun siapa sangka usai melakukan umroh, Rizky Billar justru dibuat naik pitam. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagramnya baru-baru ini. Di unggahan itu, Rizky Billar mengunggah sebuah tangkapan layar. Tangkapan layar itu berisi DM dari seorang netizen yang mengomentari foto putranya BBL. Tak sekadar komentar, netizen itu juga tega mengeluarkan kata-kata yang bikin miris. Netizen itu diketahui menghina putra Rizky Billar dengan kata. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.